cuma dia tak perasan. Ada musyarah sadri, hatinya tak dicerahkan. Terjemah lorak kita, dia payah, dia malas, dia balak, dua benda. Dia cukup payah dua benda. Yang pertama sekali, puasa sunat siang hari cukup payah. Dia tahu, tapi dia nak buat berat. Itu tanda dosa banyak, cuma tak perasan. Yang kedua, dia payah bangun payah mulai. Dia jaga lah. Dia masuk boleh ayam lah pun, kencing. Tapi dia nak mayang bawa kena berat. Itu tanda. Lepas tu kita pakat-pakat cek tengok kita macam mana. Pakat-pakat berbetul lah. Setakat mana boleh. Boleh kau nak? InsyaAllah. Dua. Yang ketiga, tulis kat tepi lah. Ha? Try. Kamu tahu. No? InsyaAllah. Hak kedua pun, hak ketiga pun try juga. Try lah. Try kamu tahu. Ha? InsyaAllah. Baik. Hadis yang keempat, yang ni kita minta siapa yang tak settle lagi, bagi settle lagi siap-siap sebelum keluar daripada majlis kita datang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bughari. Yaqulu. Baik. Ya'kudu syaitanu ala qafiyati rasi ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin yadribu ala kulli uqdatin alaika laylun tawil farqun fa'inis tayqadha fadhakar Allah in khalla uqdatun fa'in tawadza'a in khalla uqdatun fa'in salla in khalla uqdatun fa'asbaha nashiqan tayyiban nafsi wa'illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Muttafaqun alaih. Hadis ni nak cerita pada kita sekalian, ayah-ayah boleh tengok sendiri lah. Ada di kalangan manusia yang bangun pada waktu pagi, kita tengok semangat, kita tengok ceria, kita tengok nak buat kerja, nak buat kemat. Ada setengah manusia, dia bangun tidur pergi kerja, mandor. Bangun main-main subuh, mandor. Nak buat mandor. Mandor tu apa? Nak buat loy. Loy apa lah? Apa istilah mudah macam nak sebut. Saya cuma kerti dua tu lah, mandong, loy. Nampak macam tak semangat, nampak lemah, nampak macam malas. Dia main-main subuh, baru habis main subuh, dia kira menguat lah. Akhirnya memang loy tu kan. Jadi main nampak mukus kubah, nampak tak semangat, nampak tak ceria. Pasal apa Ustaz? Ini jawapan dia dalam hadis ni. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang daripada kamu tidur, bila kita tidur malam, syaitan akan mengikat dengan tiga simpul pada bahagian belakang leher. Bila kita tidur pada waktu malam, syaitan main kat kita, dia bubuh tiga rantai di belakang ni. Dan ujung rantai tu, dia bubuh satu ikatan. Ikatan tu kita nak terjemah lorak kita walaupun tak buat sesuai, bubuh lah. Dia pun peklok. Karena dia ikat lah, dia simpulkan. Maksudnya dia ikat ikatan tersebut. Tiga rantai, ada tiga ikatan. Boleh dapat sekat tu, no? Selesai. Dan ditutup setiap menutup simpul. Oh, sudah. Baik, boleh tak kita nak minta? Dan ditutup setiap simpulan. Perkataan menutup tu potong tu, baik. Dan ditutup setiap simpulan. Ha, simpul tu tambah en ya, bagi jadi simpulan. Perkataan menutup, potong. وَيَضْرِبُوا عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ dan ditutup pada setiap simpulan dengan sebuah kalimah عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ kamu mempunyai malam yang panjang فَرْقُدْ بَرِيُلَهُ tidurlah. Kita terjemah bagi senang faham, manusia bila tidur ada tiga rantai dua kali. Sekali setiap rantai ada ikatan dia sendiri, ada peklok lah senang, peklok pertama, peklok kedua, peklok ketiga. Atas setiap peklok tu tertulis malam panjang ni lenong. Boleh semua macam mana? Senang faham? Malam bermoy, malam cuk gini, malam panjang ni lenong dulu. Selesai. Semua orang ada tiga ikatan. Ketika dia bangun daripada tidur dan mengingati Allah. Bila siapa-siapa bangun, yang pertama dia sebut di sini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dia bangun, dia ingat nama Allah. Dia bangun, dia sebut nama Allah. Alhamdulillah. Bangun-bangun tu, alhamdulillah. Bila dia sebut nama Allah, simpulan pertama terbuka. Satu. Ketika dia berwudu, lepas dia bangun, dia masuk dalam bilik ayam, ambil wudu. Ambil selesai saja wudu, simpulan yang kedua terbuka.
rantai nombor dua putus, itu senang tak terima. Dan ketika mana dia solat, dia bangun semayang, tak kira lah semayang ni semayang subuh ke, qabliyah subuh ke, atau semayang tahajud sebelum tu sekalipun, dia bangun semayang dua rakaat, simpulan yang ketiga akan terbuka. Nabi kata apa? Dan dia akan memulai hari itu dengan penuh kekuatan, penuh semangat. Nampak hari itu ceria, dia nampak kerja, nampak kemah hari. Nampak? Jika tidak demikian, jadi tapi kalau bangun, tiga rantai itu tak putus. Ataupun putus satu ya, dua sempur. Ataupun putus dua, satu duduk terikat ni. Jenis macam ni, dia akan memulai pagi hari dengan penuh suasana buruk dan penuh dengan kemalasan. Itu yang saya kata mandong tadi. Nampak bangun loy, mandong. Orang cakap duk menguak ni. Ceroy. Kira pagi tu nampak ceroy. Nampak loy, nampak jenis tu nampak tak semangat. Orang main kuliah, semangat nak ngaji. Dia main kuliah, duduk baru dengar ustaz baca bismillah dengan muka lima. Dia menguak dah. Apa pasal yang besar? Pasal korak dia tak putih habis. Saya minta maaf pun. Dan saya rasa petang ni pun ada lagi yang korak tak putih. Nah, rasa ramai tak putih tiga-tiga orang apa kaya. Dia baru putih dua. Jadi kita minta kalau boleh petang ni bagi putih yang ketiga. Bakat-bakat baca doa baru tidur. Pasal masyarakat kita wudu baca semayang kuat, tapi doa bangun tidur ramai yang boleh lah. Kalau kita minta ni sekadar cadangan, nak sekadar nak bagi lekat ya. Ayatnya kalau boleh balik jadi, kalau boleh tulis dah kertas pun tak apa. Jangan lupa doa bangun tidur lekat di sini. Tak lupa ya. Sekadar latihan. Boleh tanya Al-Fadhil Ustaz Fitri. Ustaz Fitri pergi rumah Ustaz Muslim. Cuba tengok dekat cermin dia. Dekat cermin dia, dia tulis dengan pen marker. Tak tahu lah boleh tukang cermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Doa tengok cermin. Jadi bila kita pergi tengok cermin, nampak tulisan tu kita ingat, oh doa tengok cermin. Apa peringatnya pun apa? Apa nak bagi kita ingat? Sebab saya bersebut banyak kali dah, Allah kata dalam surah Sabah, wa qalilu min ibadiy syakur. Hamba aku hak ini terima kasih ni, Tuhan kata sikit sangat. Sikit sangat hamba aku hak ini terima kasih ni. Waktu nak tidur macam-macam baca, dengan ngucap baca, doa nak tidur baca. Lagi apa lagi Ustaz, tiga kul baca, ayat kursi baca, buh ni tak mansah pun seluruh badan. Semua kemah dah nak tidur. Tapi bila dia bangun tidur, doa bangun tidur tak baca. Jadi Allah kata sombong. Han jenis terima kasih ni sikit sangat. Banyak jenis sombong. Dapat ni amat sombong. Waktu nak makan, apa rumah bari kerana, apa rumah ada kesunan. Ada semua nak buat puasa, Al-Fatihah. Waktu lagi nak puasa ni, punya kemahnya. Waktu nak buka puasa. Tapi habis buka puasa, tak ada siapa pun. Alhamdulillah, lagi apa amat. Tak ada, benda tu tak ada. Akan tu lah. Belah. Sama macam masuk tanah. Waktu nak baca Allah ma'ini Allah kena fungsi wal khawar ismu kelihatan. Keluar-keluar apa yang ada? Yang ada? Lekor. Lihat kita minta ubah dia. Dan cara ni tak ada lah. Nak buat bagi kita ingat sedia bangun doa bangun tidur. Nak buat macam mana? Lekat atas sini. Dia pun lekat kat pada kaki dia. Lekat di mana-mana. Yang mana kita celik mata, nampak tulisan tu dulu. Jadi kita boleh baca. Nanti bila dah lekat dah, koyak uang kan? Boleh kan? Dan cadangan. Kalau pasal nak tulis di dinding, kalau saya nak carilah kertas tulis di dinding. Kita cakap tulis ayat yang budak-budak kata pelik. Buah ayat yang pelik-pelik SD. Sebab ayat pelik-pelik ni orang sempat ingat. Contoh, masuk tandas. Kita selalu masuk tandas, kita tulis kat video dekat apa? Flash tandas lah. Pang tandas je lah. Sudah guna, harap pak. Sila pak selepas guna tandas. Tolong guna tandas sini. Betul, selalu kita jumpa ayat. Ayat tu biasa pergi mana pun jumpa. Tapi bila kita pergi tempat yang special sikit, dia tulis pelik sikit, kita letak dalam. Saya pernah masuk satu tandas saja kan. Tandas orang lelaki lah. Tak maaf nak pernah ni buat tengok sikit. Tapi tak apa lah fungsi. Dia ni kan tandas orang lelaki yang dah setengah, dia suka puang tu, dia tak mau duduk. Dia berdiri. Dia berdiri. Tembok mata. Dah.
tembok macam. Jadi pengurusan tandas tu, dia pelekat satu kertas dalam dalam toilet saya tengok, dia pelekat tapi dia pilih pelik sikit. Dia kata apa? Harap dengan tembok membatal. Satu. Tak apalah, dia ingat cepat lah. Yang kedua dia kata, ya, dah besar dah, takkan nak kena ajar pun. Ayat tu dia tulis tau, dia kata jangan tembok membatal. Bawah tu dia tulis, dah besar dah, takkan nak kena ajar pun. Kita masuk-masuk baca apa? Oh, bekal. Boleh bang? Try. Tulislah dekat mana kita rasa boleh baca, bekal. InsyaAllah jalan. Kalau tidak, tak putih orang. Duk mandong tengok lah. Boleh bang? Selesai. Mudah-mudahan dia maafkan. Baik. Hadis yang seterusnya. Ada soalan nak tanya? Boleh bang? InsyaAllah. Sama-sama berkabar. Saya nak tengok almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz nikmat tak mampu boleh. Beliau di antara orang, walaupun kita orang kata kat dia macam-macam lah, Tuhan Samsi, Tuhan Samsi lah, orang kata dia ni bapak kapiak lah, macam-macam lah orang kata dia. Tapi di antara kelebihan yang ada pada beliau, tak ada pada balik. Dia daripada start baliah sampai dia meninggal dunia umur 84, dia tinggal tak hidup 3 hari. Dia tinggal tahajud waktu malam 3 hari sepanjang dia hidup. Saya dengar pengakuan dia tu. Saya kita daripada baliak sampai ke 30, 3 hari ya buat. Dia tinggal 3 hari. Al-Fadhil Ustaz Zakaria Haji Ahmad, adik bekas Datuk Mufti kita dulu. Ustaz Zakaria Haji Ahmad pernah jemput Tok Guru ni Abdul Aziz pergi rumah dia di belah apa? Terung tu lah. Belah Sungai Petai pun. Tok Guru ni Abdul Aziz duduk di rumah dia 3 hari. Saya rasa cerita dah dia ni saja kita kongsi balik. Dia kata, Ustaz Zakaria cerita. Dia kata 3 hari duduk tu. Tok Guru 3 hari mayat dah. Dia kata program daripada pagi sampai kadang-kadang sampai rumah, balik ke rumah tu pukul 2 pagi. Dia kata Tok Guru bila sampai rumah, dia nak tidur, dia akan tidur bersila atas lantai, tangan dia tu tak atas katil ni. Bayangkan ni katil. Dia bersila atas lantai, dia ambil tangan, dia tidur punya. Ustaz Zahir Al-Qadir kata, Tok Guru bangun dah tidur atas katil. Tok Guru kata, berapa lagi takut terlepas dahulu. Jadi dia tidur duduk macam tu, tidur macam tu tak puas. Ya, tidur masa 10-15 minit, dia tu, dia bangun semayang. Lepas semayang, baru dia tidur. Dia kata tiga hari tidur. Saya dengar-dengar boleh korang try. Manakala ada manusia yang boleh melakukannya, mana kita pun sebenarnya boleh melakukannya. InsyaAllah, bismillah. Nah, kita try sama-sama insyaAllah. Baik, semua. Baik. Tulis kat tepi tu. Tulis kat tepi tu. Putuskan 3 lantai. Tulis itu ingat. No? Ingatlah doa, solat dan juga wuduk. Dia tiga-tiga tu putus lantai bila kita berhenti. Baik. Hadis yang seterusnya insyaAllah kita baca hari satu ikut. Nah, satu hari kita baca lah. Jadi buat malam punah sama kita. Baik. Hadis ini khusus. Minta maaf, hadis ni bagi siapa yang rasa ada hajat. Ayah-ayah buku yang mana ada hajat, ada permintaan, ada keinginan. Dan nak hajat kita, keinginan kita, permintaan kita tu ditunaikan oleh Allah. Ni ada satu offer besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. An Jabir qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili lasa'atun لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة أو كما قال رواه مسلم في صحيحه الثالث. Baik. Jabir berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya waktu malam. Ah, ini terjemahan ini silap. Sesungguhnya pada waktu malam, tambah pada tu satu, baru kita faham ayat tu. Sesungguhnya pada waktu malam adalah loh tu pada,
ada saja. Sesungguhnya pada waktu malam ada waktu. Sebelum waktu itu tambah satu. Itulah satu, satu Malaysia, satu, satu. Tak boleh perkataan satu SATU pun boleh, tulis nombor satu pun boleh, dua-dua boleh. Boleh dapat no? Selesai no? Baik. Sesungguhnya pada waktu malam ada satu waktu, ada satu time, satu masa. Ketika mana tidaklah seorang Muslim yang memohon kepada Allah akan kebaikan urusan dunia dan akhirat kecuali diberikan kepadanya apa yang dimohonkan. Nabi kata dalam hadis ni, dalam waktu malam ni ada satu time. Mana-mana manusia minta apa pada waktu tersebut, dia minta haban dunia, minta nak kaya, minta nak hidup senang, minta nak hidup bahagia, minta supaya sihat, minta anak-anak berjaya, minta bisnes menjadi, minta apa lagi, apa hak dia minta hak dunia, satu. Dan Nabi sebut wal akhirah, bukan takat dunia, hak dia minta tu haban akhirat, minta selamat dalam kubur, minta selamat pada mahsyar, minta selamat waktu hisab, waktu mizan, selamat waktu di dalam apa, selamat daripada neraka, masuk dalam syurga. Hak dia minta haban dunia dengan haban akhirat. Nabi kata dalam hadis ni, illa a'tahu iyyah, apa yang dia minta tu Allah akan bagi kan. Apa hak dia minta tu Allah bagi kan. Hadis ni pakai kaedah nafi isbat. Nak ulang isu tu jadi panjang pula. Poin kita nak sebut, apa hak dia minta tu semua Tuhan bagi. Tu senang ambil maaf. Dalam waktu malam ada satu time. Kamu minta apa pun, hak benda apa pun kamu minta waktu tu, semua Tuhan bagi. Waktu tu bila Ustaz? Waktu tahun. Ataupun kita terjemah waktu lah, waktu timsah. Ataupun waktu qiyamul lail. Minta apa pun Tuhan bagi. Oh, maknanya semalam Ustaz, terlepas dah semalam kami Ustaz. Pukul 5 pagi tadi terlepas dah kami. Ya. Oh, maknanya semalam waktu tu dah berlalu Ustaz. Ya. Tapi tu rugi kami Ustaz. Dah. Nabi kata apa? Wa zalika kullal lailatin. Nabi kata macam tu lah. Masa hak special ni, dia akan mari tiap-tiap malam. Maknanya semalam terlepas, malam ni ada lagi. Boleh faham ke bahasa mana? Sebab tu poin kita nak sebut, masa yang cukup special ni, kalau boleh setiap tengok, rebut dulu saya. Minta lah, nak minta apa, minta lah. Voice-nya. Boleh tak? Pasal kita semua ada hajat, kita semua ada keinginan. Dan Allah beritahu kepada kita cara nak dapatkan keinginan kita itu. Minta pada waktu yang cukup-cukup istimewa. Bila? Waktu tadi. Dan semalam dah terlepas, malamnya dah lagi. Baik, tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan. Hadis yang seterusnya, wallahu a'lam, ini nantilah penyambung kita sama. Minggu depan kita cuti lah. Sebab saya kena pergi kursus nanti lah. Saya balik pukul 12 tengah hari. Tak tahu sampai sini mungkin pukul 4. Tapi rasa tak apalah cuti lah. No? Maybe korang tak sama lah. Lawa lah, dibetik kan. Baik. Ayah-ayah, buku rahmati Allah SWT. Boleh tak buka muka surat 199? Muka surat 199. Baik, di mana? Saya nak sebut pada ayah sekalian tentang satu akhlak yang mana ayah-ayah buku sekalian buat dalam selama ni. Saya rasa yang mengaji hari ni yang bergerak dalam mak ayah, semua pakat buat benda ni. Semua buat dah. Dan isu ni memang kita akui. Yang mengaji hari ni memang semua buat dah. Cuma kita hari ni kita nak buat satu apa, penghargaan. Ayah-ayah buku yang memiliki anak, yang berkorban untuk anak macam ni. Cuba kita tengok Allah nak bagi apa kepada pengorbanan yang kita buat lah. Ayah-ayah ibu duk korban lama dah untuk anak-anak benda ni. Dan saya yakin, saya yakin memang duk buat lah. Hari ni kita nak tengok apa balasan di atas pengorbanan yang kita buat. Pengorbanan apa Ustaz? Contoh mudah. Ayah-ayah ibu-ibu kadang-kadang, contohlah kita buat contoh simple-simple. Kadang-kadang nak satu-satu benda, teringin satu benda.
Tapi anak kita pun nak juga benda tersebut. Ayah dia selalu korbankan keinginan diri sendiri bagi ke anak benda. Kadang duit, ustaz saya nak pakai duit, ustaz nak buat sekian-sekian. Tapi main dengan anak minta nak beli buku apa, kita kata tak apalah, ambil lah. Ayah cari duit boleh lah. Sambut korban untuk anak. Sebab apa ustaz? Yang penting anak senang. Kita susah sikit tak apa. Kadang-kadang ayah nak makan, nak sumbat makanan dah mulut dah, anak minta. Ayah sanggup cancel tu, makanan tu, bagi ke anak. Ibu-ibu kadang-kadang hatu ya kita simpan apa kita nak makan. Kita dah lapar nak makan benda tu. Tengok-tengok anak makan pun habis. Kita kata apa? Tak apalah. Ayah balik kerja, beli dah ikatam apa semua. Suruh bini masak. Kita keluar masalah, pergi sembang dengan kawan. Tengah hari balik tu, dia baca, aku makan ketam sedap air. Ya. Buat masak lemak pula, oh, nak naik sikit. Balik-balik tanya bini, bini kata apa khabar? Ketam yang abang beli tadi anak kita makan babi lah. Oh. Ayah-ayah masa tu kata, tak apalah anak makan babi lah, tak ada rasa. Padahal tadi duduk nampak tu, ayah ni kedai dia tu, duduk menepak ketam tu, dia dah. Duduk makan ketam. Balik-balik tengok anak babi semua, apa pun dia tak tinggal kat kita, tinggal kat sini pun. Ayah-ayah sikit pun tak marah, kata apa, tak apalah anak makan. Apa ganjaran kepada orang yang korban macam ni, Zainal? Cuba kita tengok perenggan Melayu. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, perenggan ini cerita. Ada seorang perempuan miskin datang kepada aku membawa kedua anak perempuannya. Nah, kata Aisyah, waktu satu hari dia duduk di rumah, ada seorang perempuan bawa dua orang anak dia jalan main bawa di rumah Aisyah. Maka saya berikan kepadanya 3 biji butir kurma. Bila mereka masuk dalam rumah, Aisyah cari makan dalam rumah, tak ada apa, tinggal 3 biji buah kurma. Dia hidang 3 biji itu dalam pinggan. Baik. Ia memberikan kepada masing-masing anaknya sebutir biji kurma. Makcik ini pula bila dah dapat 3 biji buah kurma, dia ambil 1 biji, dia bagi ke anak anak tamu dia. Dia ambil 1 biji ini, dia bagi ke anak dia, anak bodoh. Ambil bagus. Mak yang sayang kepada anak, dia bagi ke anak. Dan yang sebutir lagi, sudah ia angkat ke mulutnya untuk dimakan. Has biji ini, habuan dia lah, dia berlapa. Tetapi tiba-tiba diminta oleh kedua anaknya itu. Waktu dia nak makan tu, dia pun lapar. Waktu dia nak makan tu, anak dua dia untuk dia. Mau nak lagi. Apa makcik ni buat? Lalu dia belah biji kurma yang akan dimakannya itu, dibagi kepada kedua anak. Nak masuk mulut dah, tapi dah anak tu untuk minta orang sayang ke anak. Dia sanggup cancel makan. Dia ambil buku kurma tu, dia belah tu. Sebelah dia bagi kat anak bawah, kat anak yang pertama. Sebelah lagi dia bagi anak nombor dua. Dia tak makan. Dia saya kata, ya, ya, buat dah. Nah, baik. Saya sangat kagum melihat perilaku orang perempuan ini. Kata Aisyah, aku tengok perempuan ini, Allah hebat. Dia sanggup korban diri dia untuk anak dia. Nampak? Kemudian saya ceritakan kepada Rasulullah peristiwa yang baru sahaja terjadi. Bila perempuan itu habis balik, dia tak makan apa-apa, lapar. Tapi tak makan, anak makan lebih. Habis peristiwa itu, dia balik. Bila dia balik, Nabi SAW balik ke rumah. Sampai di rumah, Aisyah cerita benda itu. Ya Rasulullah, tadi ada dua makcik, seorang makcik main bawa anak macam ni. Dia belah buah kurma bagi ke anak, dia tak makan. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah telah menentukan syurga bagi. Nabi kata apa? Nabi kata inna Allah qad awjaba laha bihal jannah. Allah mewajibkan baginya syurga. Allah bagilah kat dia syurga. Ataupun dia dibebaskan daripada api neraka lantaran perbuatan dia. Makna kalau bebas dia Allah syurga. Bahasa mudah kita sebut syurga. Yang ayah dia hukum korban semua untuk anak-anak Allah. Kalau buat betul dan saya rasa semua dah buat benda ni, semua akan buat benda ni. Tahniah diucapkan. Boleh tak? Nah, insyaAllah nak ambil pengajaran benda-benda ni dan buat semangat kita. Mana lepas ni kalau kita berkorban lagi, Allah Allah, itu adalah satu benda yang sangat-sangat. Boleh tak? InsyaAllah. Mudah-mudahan hadis tersebut sama-sama dimanfaat insyaAllah. Jadi saya rasa sekolah sekadar tu, minggu depan insyaAllah kita cuti. No? Ujung bulan banyak umur kita cuti. No? InsyaAllah.
anak. Sekolah pun. Masya Allah. Jadi saya rasa seperti sekadar itu, apa yang baik daripada Allah, yang buruk dalam hati saya sendiri. Malam ini insyaAllah hasilan ada kuliah jemputan bersama ni ada satu umat. Kuliah jemputan bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawad Muhammad Jan. Kalau Ustaz Muhammad Fawad Muhammad Jan. Pada lepas solat maghrib di Surah Al-Husna Taman Sri Sedang. Nah, insyaAllah muslim-muslimah dijemput tadi. Saya minta maaf hasilan. Tak apalah nanti 2 minggu lagi kalau ada rezeki saya bawa. Saya baru cetak satu buku apa karangan Syed Ahmad Zaini Dahlan. Tempat ni saya beda belakang. Hak tempat hari ini saya terlupa bawa. Saya nak tinggal kat rumah. Buku berkaitan dengan balasan orang tinggal semayang. Dia buku itu cerita bab semayang. Dia pecah 4 bahagian. Bahagian nombor 1 larangan ataupun balasan orang tinggal semayang. Yang kedua bab semayang berjemaah. Yang ketiga bab semayang subuh dan isyak berjemaah. Yang keempat orang-orang soleh dulu semayang. Cuma problem dia kitab tu dia cetak tulisan dia kecil. Jadi saya tak jual kitab tu sekalian. Kita selalu bawa pergi ke masjid. Kita letak lah. Siapa nak ambil, ambil lah. Siapa nak bagi sumbangan banyak mana, pergi lah. Cuma saya minta maaf. Hari ini saya takkan bawa main ke sini. Tengoklah 2 minggu lagi saya bawa. Stok ada lah insyaAllah. No? Cuma kalau kata tulisan kecil tu nak baca susah sikit lah. Tapi ada makcik dia ambil tu dia kata ustaz. Makcik nak foto stick pergi usah boleh lah. Dia kata boleh insyaAllah. Dan kalau kata ada rezeki musilah, tengoklah kalau kata isu besar kan saya lalu ke kawasan ni, saya pergi ke kawasan mesti. Boleh kau nak? Boleh dia kan? Kau nak tunggu 2 minggu lagi? Tak apalah tunggu 2 minggu lagi lah senang. No? Ya, 2 minggu lagi kita bawa. Tak apa ada perhajat kan? Silakan. Silakan. Nah? Jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifzan lil mursalin wa ilhaman malaikatil mufarrajin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lil-mu'minina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'i al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tawaffana Allahu bi rahmatihi.